Saya sedang berada di Gala Premier Cinta Lelaki Biasa, luar biasa, seru banget. Kita udah pada ngumpul, tadi sempat presscon dengan semua cast and crew. Seru banget yang pasti pressconnya gitu kan, terus filmnya juga seru banget, kita udah nonton. Banyak yang antusias untuk melihat film Cinta Laki-Laki Biasa ini. Ini untuk pertama kalinya saya nonton filmnya gitu, jadi shock, sedih, I was crying tadi di dalam. Terus aku kan juga duduk sama Deva, kita berdua kayak, aduh, kok kita nangis-nangis mulu sih berdua. Film ini benar-benar menguras air mata, bikin baper. Sebagai seorang laki-laki bisa setia kayak Rafli, sabar menanti istrinya. Walaupun laki-laki biasa, tapi punya karakter, punya cinta yang bisa membuat rumah tangga menjadi luar biasa. Mencintai orang bukan karena bibit-bibit bobot, dan menikahi seseorang bukan karena bibit-bibit bobotnya, tapi mungkin karena hatinya dan kemauan kerasnya. Selalu ada harapan untuk cinta. There's always hope for love. Jangan lupa ya, ajak teman-teman, saudara-saudara, ajak mama, ajak semuanya buat nonton ke bioskop. Dijamin deh, pada nangis, sedih banget. Ini film ke-18 saya. Dan film kali ketiga bekerja sama dengan Mbak Asma. Film ini buat saya benar-benar yang istimewa. Dan mungkin ini film terbaik saya, semoga bisa dirasakan sama yang lain gitu. Saya sebagai aktor kan di sini saya baca skripnya, saya punya interpretasi, saya coba diskusikan sama Mbak Asma, Mas Guntur, gimana kita ngebangun karakter Rafli ini. Film terberat saya, karena saya harus mainin emosinya naik turun. Kapan saya jadi anak? Kapan saya jadi ibu, kapan saya baru mulai nikah, karena kan ada perubahan emosi dan karakter. Mengenai karakter Toy atau Tio, karena dia saking pinternya sebagai dokter, kalau dia udah suka sama satu orang, itu dia susah pindah ke lain hati. Jadi dia itu nggak punya banyak teman, tapi teman yang dia punya sangat dekat di hati, terutama si Nania ini. Ini benar-benar jatuh cinta, kayaknya berdua aja ngobrol. Cinlok! Aku tuh kan ceritanya paling tua, jadi ceritanya aku tuh harus terlihat paling baik dan contoh untuk adik-adiknya. She should be like us dong yang jatuh cintanya sama seseorang yang bibit-bibit bobot, kata mami, ya kan mam? Pastinya dia mau yang terbaik. Nah, dengan yang tiga kakak nih kayaknya udah berhasil. Ini anak yang bungsu, ini kok agak nyeleneh gitu. Milih kok ya kayak Rafli. Cinta itu memang tidak bisa diatur dan yang terbaik akan datang dengan sendirinya. Dan itu ternyata adanya di laki-laki biasa. Sebenarnya yang cenderung begitu ibunya. Kalau ini kan laki-laki biasa. Loh. Kita tuh kalau marah sama-sama diem biasanya. Terus pas lagi kita reading berdua gitu, kita ketawa-ketawa. Karena kita gak pernah berantem yang kayak gini gitu. Jadi habis adegan marah-marah itu, setelah cut, kita langsung berpelukan. Selama proses syuting sangat menyenangkan karena chemistry semuanya sangat luar biasa. Saking deketnya kita udah sampai kayak keluarga sendiri. Jadi ya, ya, kayak manggil Mama Ira juga, kita udah kebiasaan Mama Ira gitu. Kebersamaan kita pada saat dituangkan ke sebuah film, mudah-mudahan ambience-nya dan feel-nya tuh bisa kerasa sama yang nonton. Begitu banyak cast yang saya harus explore semuanya, itu tingkat kesulitannya luar biasa. Alhamdulillah semuanya memberikan potensi dan semangat bekerja sama yang bagus. Itu kunci film ini menjadi sesuatu yang mungkin dikatakan luar biasa. Saya sama Papar Wes, sama Guntur memang tertarik dengan title-nya soal cinta laki-laki biasa. Sebagai sebuah potensi film memang udah ada di dalam novelet. Saya sih tinggal mengembangkan, tapi juga dibantu sama Papar Wes sama Mas Guntur juga untuk memperkaya persoalan-persoalannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mbak Asma yang telah memberikan ceritanya yang sangat cantik, mempunyai nilai-nilai dakwah yang sangat universal, sehingga kita nggak harus berdakwah dengan kata-kata, cukup nonton Cinta Laki-Laki Biasa, kita akan menyadari keagungan cinta dan bagaimana mencintai karena Allah itu akan memberikan sebuah hal yang tidak bisa kita sangka-sangka. Saya pengen banget film ini memberikan kembali semangat terhadap nilai-nilai yang mungkin terlewatkan oleh mata gitu. Akhlak itu sesuatu.
loyalitas itu sesuatu, kesetiaan itu sesuatu. Karena filmnya kalau buat saya insya Allah mudah-mudahan membawa suami jadi suami yang lebih baik, membawa ayah menjadi ayah yang lebih baik. Jadi kalau pengen menginspirasi anak-anak kita untuk membelikan rumah buat ibunya, nonton film Cinta Laki-Laki Biasa, bagus banget. Bisa ditonton oleh siapapun, keluarga, anak kecil, remaja semuanya, jadi akan banyak hal lah kita temukan di situ. Film ini sangat menginspirasi bahwa tiap manusia bisa berubah. Mudah-mudahan dengan film ini nilai-nilai hidup kita bisa berubah. Film ini tidak hanya membanjiri jilbab ataupun tisu-tisu yang kalian bawa, tapi juga membanjiri informasi tentang bagaimana menjadi sebaik-baiknya pribadi. Selamat menyaksikan Cinta Laki-Laki Biasa. Ini adalah film terbaiknya Guntur sih kalau menurut gue. Dan film terbaiknya dari Asma Nadia yang di novelnya yang difilmkan. Ceritanya luar biasa. Lebih baik nonton filmnya. Film ini mengajarkan bahwa kebahagiaan itu kuncinya adalah kesederhanaan dan cinta yang tulus. Judulnya Cinta Laki-Laki Biasa tapi cintanya luar biasa. Kang Rafli-nya itu patut banget dicontoh. Ternyata cinta sejati itu masih ada loh. Amaze aja sih, wah ada cowok yang kayak gitu ya. Kebahagiaan tuh gak dinilai dari materi doang. Mereka memilih dengan hati kenyamanan. Saya sangat suka sangat filmnya, dikemas dengan sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi buat para penontonnya. Penting buat rakyat Indonesia, pecinta film Indonesia untuk menonton film ini. Harus banget ditonton, bagus banget filmnya. Buat kalian semua, tonton Cinta Laki-Laki Biasa. Cinta Laki-Laki Biasa. Film Cinta Laki-Laki Biasa. 1 Desember 2016. Tanpamu ku tak bisa tertawa. Ku tak bisa bahagia bersamamu. Hanya itu pintaku, kau dan aku bersatu.